Tutorial cara menggabungkan audio klakson telolet. Pertama, kalian buka aplikasi MP3 Cutter, lalu klik penggabungan audio, lalu kalian pilih sampel klakson sesuka hati kalian. Kemudian cari klakson sesuai keinginan kalian, pastikan suara klaksonnya jernih. Jika sudah ketemu, kemudian klik tombol kotak di sebelah kanan sampai keluar tanda centang. Kemudian kita lakukan sedikit preview, jika sudah silahkan klik tombol gabungkan. Jika sudah selesai, audio klakson telolet siap digunakan sebagai bahan kode nama klakson telolet atau hanya sekedar klakson telolet MP3 biasa. Semoga tutorial ini sedikit bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah mampir ke channel Mas Deva 2. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe.